untuk kemenangan medali emas kedua nih, hari ini saya lebih relax mainnya dan lebih percaya diri ketimbang hari kemarin, karena dari pemanasan dan semuanya, dari kondisi lapangan tadi aku udah mulai terbiasa ya. Jadi puji Tuhan, saya hari ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik lagi untuk Sumatera Utara. Persiapan kita berlatih seperti biasa, ngikutin program dan juga ada pelatih China. Kemarin persiapannya di Jambi, karena di sana ada pelatih China, jadi pelatih China-nya juga adalah pelatih yang senior. Kemenangan medali emas kedua nih, hari ini saya lebih relax mainnya dan lebih percaya diri ketimbang hari kemarin, karena dari pemanasan dan semuanya, dari kondisi lapangan tadi aku udah mulai terbiasa ya. Jadi puji Tuhan, saya hari ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik lagi untuk Sumatera Utara. Persiapan kita berlatih seperti biasa, ngikutin program dan juga ada pelatih China. Kemarin persiapannya di Jambi, karena di sana ada pelatih China, jadi pelatih China-nya juga adalah pelatih yang senior. Kemenangan medali emas kedua nih, hari ini saya lebih relax mainnya dan lebih percaya diri ketimbang hari kemarin, karena
dari pemanasan dan semuanya dari kondisi lapangan tadi aku udah mulai terbiasa ya. Jadi puji Tuhan saya hari ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik lagi untuk Sumatera Utara. Persiapan kita berlatih seperti biasa, ngikutin program dan juga ada pelatih China. Kemarin persiapannya di Jambi, karena di sana ada pelatih China, jadi pelatih China-nya juga adalah pelatih yang senior. Kemenangan medali emas kedua ini, hari ini saya lebih relax mainnya dan lebih percaya diri ketimbang hari kemarin, karena dari pemanasan dan semuanya dari kondisi lapangan tadi aku udah mulai terbiasa ya. Jadi puji Tuhan saya hari ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik lagi untuk Sumatera Utara. Persiapan